Alright guys, selamat datang dalam rancangan Cuba Try Test bersama Mika Series. Bersama saya, Zoe Rahman, dan hari ini saya ditemani oleh... Hai, nama saya Kumar Azlan. Okay Kumar, sebelum tu mungkin penonton di luar sana nak tahulah siapa saya, siapa Hikmah, apa itu Mika Series sebenarnya kan? Baiklah, saya Zoe Rahman, merupakan selebriti tanah air dan CEO kepada Mika Series Senang Berhad. Okay, Mika Series ini adalah unisex sebidang kosmetik baru sahaja berada di Watsons, Malaysia. Saya nak beritahu kenapa Mika Series. Mika Series, Mika tu diambil dari nama Mikael tau. Nama malaikat yang memberi rezeki kepada kita. Malaikat yang menurunkan hujan kepada kita kan. Jadi saya komersialkan, jadikan Mika. And then series, why series? Di bawah Mika tu ada pelbagai jenis. Ada foundation, ada bedak, ada lip matte. Oh, jadi series. Mika Series. Dan Hikmah pula. Okay, nama Hikmah adalah Siti dan Hikmah Venti Razlan. Boleh je panggil Hikmah. Okay, kenapa nak nama Hikmah? Nak tahu juga kenapa nama Hikmah? Mungkin ada sejarah Hikmah ke? Nama Hikmah tu nenek Hikmah yang bagi. Sebab Hikmah asal dari kecil macam ni. Okay. So, mungkin dia berharap supaya ada Hikmah sebalik. Hikmah lahir dengan keadaan macam ni kan? Yes. Okay, Hikmah nak tahulah macam mana kadang-kadang dari segi pandangan masyarakat mungkin ada orang macam kenapa dia macam ni ya? Mungkin ada perasaan macam Hikmah rasa down ke, rasa macam tak nak keluar rumah ke. Down tu down, tapi Hikmah rasa dari kecil Hikmah jenis yang macam bila orang ejek tu Hikmah jenis yang macam bukan jenis yang menangis semua. Hikmah tak tahu kenapa Hikmah macam tu. Mungkin Hikmah ada idola ke ataupun inspiration daripada siapa ke? Tak ada. Jadi Hikmah sendiri. Mungkin Hikmah ada macam kalau orang ejek, Hikmah akan berpegang kepada ayat tu untuk membuat Hikmah rasa lagi kuat. Hikmah selalu pegang satu je. Untuk Hikmah happy, bila Hikmah down, Hikmah akan happykan orang lain. Sebab bagi Hikmah, bila kita happykan orang, kita automatik akan jadi happy nanti. Itu prinsip yang Hikmah pegang lah sampai sekarang. Okay, jadi hari ni saya nak happykan Hikmah. Biasalah perempuan dengan makeup memang tak dapat dipisahkan, betul tak? Mestilah. Biasa Hikmah akan pakai makeup lah. Macam daily use ke, nak pergi kelas ke, nak pergi jumpa satu kawan ke. Sebenarnya dulu sebenarnya Hikmah macam tak ambil esah pun sebenarnya pasal makeup ni. Macam aku ingat dia waktu Hikmah baru-baru masuk semester time diploma. Hikmah just ada satu lipstick tu pun merah mak-mak punya. Dengan bedak, bukan bedak compact ke apa ke. Bedak baby je kau pakai. Tapi sekarang macam bila Hikmah dah besar macam nak belajar lah asyik sikit-sikit. Macam tu lah. Biasalah. Mestilah Hikmah suka makeup. Semua orang nak cantik betul tak? Okay, sebenarnya kan kenapa nak cantik? Cantik ni membuatkan kita rasa lebih yakin dengan diri kita sendiri. Lepas orang pun yakin dengan keadaan kita. Okey, apa yang Mika Series nak tunjukkan kepada anda semua ialah Mika Series ini adalah unisex beauty and cosmetic. Perempuan boleh pakai, lelaki pun boleh pakai. Ia membuatkan lelaki pun boleh berkeyakinan tinggi apabila nak pergi interview ke, nak pergi casting ke, nak pergi photoshoot. Apa yang bestnya, Mika Series ni dia menggunakan formula lightweight, sangat-sangat ringan, macam tak pakai apa-apa pun kat muka. And then yang best sekali, dia adalah sesuatu untuk daily use lah. Mika Series ni dia mempunyai basic makeup. Sebagai contohnya foundation daripada Mika Series ni namanya ialah Mika Dashion. Okay, Mika Dashion ni dia 50ml Hikmah. So dia ada 3 coat, MD1, MD2, MD3. Lepas tu kita ada compact powder. Okay, compact powder ni namanya Mika Glow. Function utama dia ialah extra oil control dan tinted glowing powder. Dia macam bagi glowing, lepas tu dia blur effect yang pores tu. Yang paling best seller sekali ialah ini dia, lip balm. Okay, Mika Lip untuk merawat bibir yang hitam, yang merah, yang allergic dengan lip matte. Bahannya adalah argan oil, sweet almond oil, avocado oil, vaseline, bee wax, peppermint oil, juga olive oil. Semua organik. Yes, dia warna hijau Hikmah. Kalau macam nak bibir yang sihat, sebelum tidur pakai, pakai bangun pagi besok, bibir anda akan jadi moist, yang kering-kering, yang mengelupas, yang berdarah tu kan. InsyaAllah, konsisten dia 3 hari, after that, okay. Settle. Brush, ini dia 2 brush, maksudnya boleh pakai foundation dan juga boleh pakai powder, blusher ke. So, nak travel senang lah. Kita ada beauty blender. Beauty blender Mika sini sangat-sangat lembut, rasa macam, rasa semua perempuan suka sponge. Dan macam, kalau Hikmah sendiri pun, kalau Hikmah untuk beli sponge, Hikmah akan tengok dulu. Kita mempunyai
color-color lip matte yang sangat-sangat sesuai untuk pakai Delius. Ini adalah semua peramikan series anda boleh dapatkan di Watson yang berhampiran dengan anda. Okey, jadi hari ni kita ada game tau Hikmah. Okey, game-nya kita ada masa dalam 15 minit untuk Hikmah siapkan makeup Hikmah untuk perempuan dan saya akan makeupkan diri saya untuk lelaki punya makeup. Kenapa lelaki ni kena pakai makeup? Sebab lelaki yang perempuan satu je matlamat dia orang be confident. Yes, you are confident. Right, you are right. So, are you ready? Yes. Okay, ready. Okay, untuk Hikmah, foundation yang paling sesuai adalah ND2. Ni kan? Ya, yeah, betul. Shake dulu. Betul, dia kena shake dulu. Okay. Biasa lelaki senang saja. Okay, mula-mula kita shake, kita letak kat tangan juga. Macam ni. Okay, Hikmah nak share one tips untuk korang. Shake eyeshadow. Korang letaklah foundation dekat bawah tu. Dekat apa? Mata korang. So, korang plan lah nanti. Okay. So kadang biasanya ada lelaki kan dia malu nak pergi beli barang-barang makeup dekat store kan. Tapi jangan risau, sekarang ni kan Watson juga ada di online. Anda hanya perlu download Watson's app sahaja. Foundation ni macam dia cari ingat. Okay Hikmah, saya dah siap. Okay, biasanya kan lelaki dia nak makeup yang paling light, paling simple, tak nampak macam pakai bedak tu. Supaya orang tak perasan kan. So, kau pakai bedak ke? Tapi Mika sini dia takkan nampak. Yang bestnya dia tak bercampur tau. Letak banyak mana pun Mika sini dia macam sangat-sangat ringan. Foundation ni dia suitable untuk sensitive skin. Mika foundation ni dia takkan berminyak tau. Lepas tu dia coverage juga tau. Saya nak tutup yang jerawat saya ni. Okay, di sini ada jerawat saya. Saya just dab saja. Haa, nampak? Lebih Hikmah macam nampak sangat-sangat kering. Why not Hikmah pakai ni dulu? Kata tebal-tebal. Ah, dia rasa mi. Dia mempunyai warna diikut dengan warna darah atau Hikmah. Masa ada 10 minit saja lagi. So, kita duduk berak-berak. Okey, jadi sekarang ni saya dah siap, kita dah siap pakai foundation. Kita nak pakai compact powder pula. Okey, kalau Hikmah, warna yang paling sesuai Hikmah ialah warna GL1. Untuk kulit minggir. So, cara pakai bedak untuk lelaki macam ni. Okey, that. Baik. Lepas tu. Ah, nampak. Gitu. Okay, so just rata macam ni je. Betul lah Zahir, Hikmah letak banyak mana pun stay macam okay je. Hikmah akan buat blusher guna lip matte je. Okay. Mula-mula Hikmah akan buat eyeshadow. Eyeshadow Hikmah guna Jakarta. Macam colour new sikit. Okay, jadi sekarang ni saya nak pakai lip balm. Pakai eyeshadow. Eyeshadow guna Jakarta. Blusher Hikmah guna New York. Sebab New York macam pinky-pinky sikit. Betul. Sebenarnya kan saya dah siap. Sekejap je kan. Dan yang terakhir guna Jakarta. Okay, masa kita borak-borak juga ni. Siap. Hey, dah habis. Siap. Dah habis. Kau saja je bagi Zoe cakap banyak. Biar dia sertai. Okay, jadi inilah dia makeup menggunakan produk Mika series untuk Hikmah, untuk perempuan dan saya untuk kaum Adam, untuk lelaki macam nak pergi interview ke, nak pergi photoshoot ke apa kan. So, bolehlah buat cara macam ni, sangat-sangat simple. Kalau lelaki tadi kita hanya gunakan apa? Okay, foundation. Saya hanya menggunakan foundation, compact powder, menggunakan lip balm. Tiga tu je kan? Tiga ni je. Okay Hikmah, mungkin Hikmah boleh recap sedikit menggunakan produk Mika sini dari segi kualiti, packaging dia, dari segi rasa, apa Hikmah rasa dekat muka menggunakan betul produk. Betul lah, apa yang bila Zoe cakap macam tak pakai apa-apa tu betul. Sebab Hikmah rasa macam apa makeup tu tadi lah. Kita nak buat giveaway kepada mereka yang menonton. Soalannya adalah Hikmah menggunakan foundation kod nombor berapa? Okey, saya bagi clue lah. Tu, nombor mana yang tak dekat tengah tu? Nombor mana yang tak dekat tengah tu? Itu je jawapan dia. Jadi, anda kena komen di ruangan komen kat bawah ni dan berserta dengan kata-kata motivation. Mika series nak bagi bag ni kepada Hikmah berserta dengan produk Mika series. Make sure pakai hari-hari dan bag ni boleh pakai pergi jalan-jalan. Bag ni kau boleh letak barang Mika series je. Yes. Sebab dia dah betul-betul mulai dah. Okay, jadi saya nak bagilah untuk Hikmah. Terima kasih Mika series.
sampai di sini saja. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang menonton, kepada Hikmah specialnya, sanggup datang daripada jauh, daripada Pahang, kerana untuk mencuba produk Mika Series. Jangan lupa anda boleh dapatkan semua kesemua produk Mika Series di depan ini di online Watson dan juga di store-store yang berhampiran dengan anda lah. Kepada anda semua yang dah beli produk Mika Series ataupun yang nak beli, jangan lupa tag kami, tag Mika Series dan juga tag Watson. Anda berpeluang memenangi hadiah daripada kami. Okay, special untuk anda. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye.